Hi everything, thank you udah nge-click video ini. Thank you udah nge-click video ini. Besok. 2000 years later. So, jadi hari ini kita akan bikin konten jalan-jalan keluar, tapi tetap stay safe ya, karena pandeminya kan belum berakhir. Dan rencananya kita mau kasih makan kucing-kucing liar yang ada di jalanan. I don't know, mungkin nanti kita akan cari-cari di pinggir jalan. Jadi beberapa dari kalian mungkin tahu kalau aku punya kucing, salah satunya namanya Simba yang paling aku sayang. Sayang-sayang ini dia, ada Simba di sini. Hai Simba. Angkat. Ini Simba nih. Dia belekan. Dia belum mandi. Udah berapa hari belum mandi. Jadi maklumin aja. Simba ini kemarin sempat gak mau makan berapa lama gitu karena dia lagi birahi berat. Terus tapi sekarang sudah mulai banyak makan. Simba, kita hari ini mau kasih makan teman-temanmu yang kurang beruntung di pasar. Kamu harus bersyukur, kamu di sini makan enak. Terjamin tidak lapar-lapar. Jadi kau harus nurut sama saya ya. Simba. Ih, kesal kali lah aku, tak ditengoknya pun. Kita hari ini mau kasih makan kau punya teman-teman. Itu yang bagus itu tuh. Kita mau kasih makan kau punya teman-teman hari ini, Simba. Ya, kamu di rumah aja ya. Titip salam kah? Titip salam ya. Hei. Ih, belek mana? Nanti mandi ya. Besok mandi. Iya. Iya, ini bacot banget nih manusia. Kucing Luna keluar. Tereng. Oke, jadi sekarang kita mau ke pet shop dulu untuk beli makanan kucingnya. Kayaknya kita nanti beli yang murah aja deh karena ya you know, aku belum kerja dan aku masih mengandalkan uang dari orang tua. Gak apa-apa lah ya, yang penting kan kucingnya dapat makan daripada dia gak makan sama sekali kan, kasihan. Teman-teman, jadi kita sudah ada di pasar Pandansari Balikpapan dan kita lagi cari kucingnya. Tadi kita udah beli makanannya, tapi kita gak bisa beli yang mahal-mahal. Jadi yang agak murah aja ya makanannya. Ini nih ada kucing nih. Enggak tahu. Dia yang biasa makan makanan. Enggak mungkin lah, masih kenyang. Jadi enggak suka makanan. Apa kucing pasangnya suka makanan murah kali? Enggak tahu. Mungkin udah makan. Dia enggak suka makanan murah deh. Panggilin yang satu. Kucing di sini hamil semua. Samperin. Kucing di pasar itu hamil semua memang kan? Enggak tahu. Kok semua kucing di sini kayaknya hamil. Jangan diganggu, guys. Belum.
Jadi pas ngedit aku baru sadar di sana ada puter musik India gitu dan aku takut kena copyright jadi aku offin suaranya. Di sini aku cinta banget sama Nikuchi motif marble. Dimana banyak banget orang yang pengen banget punya kucing motif kayak gini. Sebenarnya aku tuh pengen banget rescue dan bawa dia pulang ke rumah. Terus ntar dicariin majikan yang baru gitu kan. Tapi karena aku takut dimarahin jadi terpaksa aku tinggalin dia di sana guys. Jadi buat kalian-kalian yang pengen pelihara kucing please banget lihat dulu di pasar-pasar itu banyak kok kucing-kucing yang cantik yang butuh tempat tinggal. Lebih baik kita nge-rescue kucing-kucing yang lebih membutuhkan tempat tinggal daripada kita harus beli kucing mahal-mahal. Dia ambil HP buat subscribe. Sini. Sini. Nanti masuk ke YouTube kemulut. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Channel YouTube Brian Crazy TV. Dadah. Dadah. Makannya kucingnya ya. Dirawat yang baik. Kalian juga enggak boleh ini sakitin binatang. Ya, kamu juga ya. Dadah, pulang dulu ya. Dadah, makasih ya. Hati-hati ya. So, jadi guys, udah sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau misalnya aku upload video baru guys. I'll see you guys on next video. Bye-bye.